Ya, mengapa cewek boleh suka cowok, cowok Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua, selamat kembali ke Dolah Cek Channel. Seperti biasa, saya Dolah Cek dari Dolah Cek Channel ingin mengalu-alukan kedatangan semua, ingin mengalu-alukan rakan-rakan yang hadir di channel saya ini. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan yang baru hadir itu, dan yang baru hadir itu please tolong subscribe channel saya ini. Dah subscribe tu tolong tekan loceng notifikasinya supaya rakan-rakan semua tidak ketinggalan dengan video terkini dari saya. So okey, kali ini saya nak buat rakan-rakan semua meriak sebab lagi video. Video ini sangat menarik. Video berkenaan dengan alasan cewek boleh pilih pria Indonesia. So saya pun teruja. Saya pun nak tahu apakah alasan-alasan cewek boleh ni pilih pria Indonesia ni. Jadi video ni dibuat oleh Hermawan dan Maria. Dan dengan kesempatan ini saya ingin memohon kebenaran daripada Hermawan dan Maria untuk meriakkan video ni. So okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan video macam mana. Satu, dua, tiga, layan. Kenapa wow, cewek boleh? Cantik kan boleh ni? Mungkin boleh ni yang bernama Maria. Halo semuanya, hari ini saya ya, mau bikin video tentang cewek boleh suka cowok, cowok Indonesia. Kenapa cewek boleh suka sama cowok Indonesia ya? Oh, alasan dia pertama penyabar, kita sabar. Mulai. Yang pertama, cowok Indonesia sabar. Nah, semua cowok yang saya kenal di Indonesia, mereka sabar. Dan kalau saya lihat cewek bule ya, kebanyakan suka emosi sama kayak aku. Jadi butuh orang yang bisa mengatasinya seperti kayak, gak apa-apa sayang. Mungkin kalau misalnya itu bukan salah cowok, tapi cowok Indonesia tetap itu akan yang bilang, itu yang gak apa-apa beliau sayang, memilih ayo peluk, cowok, ayo sini. Cowok Indonesia jadi nih, ini bagus banget karena Okay. Jadi bilang, alasan ya, kedua, istri suka emosi dan suami sabar. Yang kedua alasannya itu cowok Indonesia enggak minum alkohol. Tidak suka alkohol. Cowok Indonesia cuma suka minum air atau teh atau kopi. Oh boleh kopi, nih, ya. Boleh nih, berasal dari Rusia. Itu nih bagus banget karena waktu saya di Rusia saya beberapa kali lihat dan kenal orang mabok. Jadi saya enggak suka orang kayak gini karena mereka tak bisa kontrol. Kontrol. Betul, kalau dah mabuk memang tak bisa kontrol. Betul ya apa yang dikatakan oleh jadi cewek mereka, boleh ini. Bisa lakukan sesuatu hal yang buruk ya pada cewek, pada orang di luar. Dan sepanjang saya hidup di Indonesia sudah 2,5 tahun, saya cowok di pernah Indonesia lihat mabuk. Cowok di sini mabuk. Jadi itu hebat banget komitmen. Dan saya support ini. Yang ketiga itu komitmen. Jadi kalau misalnya orang Indonesia lagi in relationship sama cewek, dia punya rencana ke depannya menikah ya. Tapi kalau cowok luar kadang-kadang itu kebanyakan ya kayak gitu, mereka suka hidup gaya, punya hidup gaya sudah menikah tapi kayak tidak menikah. Menikah tidak resmi, itu yang dikatakan oleh cewek ini, atau mereka suka juga kayak pakai cewek buat hal yang kalian tahu ya, ya mungkin buat cewek luar beberapa ya, mungkin itu bagus, mungkin mereka suka hidup kayak gini. Tapi buat betul, aku dan buat kebanyakan cewek, saya yakin mereka suka cowok yang serius dan kedepannya mau menikah. Kalau misalnya lagi in relationship, lagi dating ya, cewek bule saya atau yang lain lagi in relationship atau dating memang sama serius cowok lah, rencana serius lah. Mereka pasti tahu cowok memang itu menikah, ada bukan rencana hanya anak menikah main-main kedepannya, bukan hanya kayak pakai cewek itu buat ya yang hal-hal yang dia mau ya, bukan kayak gini. Karena di sini aku suka kayak gini di Indonesia karena ya di sini semua orang ya tahu kamu kalau misalnya kamu betul, lagi
dating ya, kamu harus menikah, habis itu nggak boleh hidup bersama sebelum menikah. Dan saya respect ini dan saya suka banget sama cowok Indonesia karena mereka benar-benar serius sama cewek dan punya komitmen yang bagus. Oke, yang keempat itu suka cowok sama Indonesia anak, suka sama anak. Jadi kalau misalnya saya waktu itu in relationship sama suami aku ya, dan saya lihat dia bisa, maksudnya dia sayangkan anak dia. Dia main sama anak, dia suka banget sama anak. Dan pas aku datang ke Indonesia, saya juga lihat cowok Indonesia suka urus anak, suka jaga anak. Memang macam tuh kita di Asia Tenggara ini memang macam tuh. Kayak manjain anak, kasih makanan dan lain-lain, dan itu bagus banget buat cewek kalau misalnya kedepannya mau punya anak sama cowok itu ya, sama cowok Indonesia ya, kalau misalnya ya dia bisa imagine mungkin nanti kalau aku punya anak ya, suami akan bantuin aku, akan urus anak, akan main, yang terakhir, dan dia ada lima alasan tentang anak, jadi itu bagus banget. Dan terakhir yang lima ya, sebenarnya orang Indonesia ganteng banget guys. Mungkin kalian pikir, kulit aku nggak terlalu putih atau wajah aku nggak terlalu bersih, kayak shining ya gitu. Bukan guys, kalian semua ganteng. Dan bukan cuma dari wajah sama badan ya, tapi dari hati sama dari dalamnya, dari yang apa kalian bilang ganteng, dari apa itu kalian semua bikin lakukan ganteng. Dari itu luar semua dan hati bagus, itu semua bikin kalian ganteng. Jadi aduh, aku kayak ada gini kusbu ya, jadi ya menurut saya ya emang itu kelihatan banget semua di Indonesia, cowok di Indonesia semua ganteng ya, cowok di sini ganteng. Dan kalian cowok Indonesia ganteng memang mantap ya, apa diperkatakan oleh cewek bule ini. Bilang kamu nggak ganteng, kamu nggak sukses ya, jangan dengar kayak gini. Tapi kedepannya yang pasti kita inginkan, kita yang kita harus dapat, sesuatu yang kita harus dapat. Jadi kalau misalnya kalian orang baik ya, orang ganteng ya, di dalam baik, sama banget di luar, kalian bakal sama dapat sesuatu yang baik, bagus banget. Baik-baik banget. Ya, jadi itu ramah, menurut simple, saya ya. Dan saling bantu. Ya, saya mau bilang cowok Indonesia ramah, simpel, dan saling bantu ya. Nah, kasus saya mau sama Hermawan. Waktu itu Hermawan nih, kita ada suami kasus dia sama Hermawan. Hermawan itu suami aku. Ya, kita waktu itu naik motor dan suddenly ya, bensin habis. Dan aku ya, aku kayak emosi, marah, waduh kenapa, gimana, udah malam, kita berhenti di pinggir jalan, sepi, gak ada orang siapa yang mau bantu. Dan Herman sabar, dia kayak okay, tunggu. Terus mungkin gak sampai 3 menit ya, ada orang bantu, ada orang kasih motor ke Hermawan buat Hermawan beli bensin. Dan orang itu berdiri sama aku ya, kayak dia kenapa, mesti gimana, dia takut, kan? Kayak gini. Aku kayak aku kaget banget guys, karena ya saya nggak nyangka ada orang bisa bantu orang kita nggak tahu itu siapa, kita nggak tahu, dia juga nggak tahu kita yang siapa ya, kita nggak kenal, tapi bisa bantu. Jadi ya, tapi bisa bantu dan dengan senyum, dengan ramah, simpel banget. Ya, buat aku itu yang paling penting di dalam orang ya. Waktu Hermawan pulang ya dengan dia beli bensin dia plastik. Pakai plastik bensin, ada bensin di dalam plastik, dan kasih balik ya motor ke orang itu yang bantu kita. Dan orang itu bilang, ada yang aku bisa bantu lagi atau gimana, ini semua okay ya. Nah, aku kayak, aduh. Dan dia nggak minta uang, nggak minta apa-apa, cuma terima kasih, itu cukup. Dan okay, ini guys, pengalaman itu apa aja tuh? Ya, dari aku cewek bule ini. Cewek bule ini. Nama, cuma kalau tersilap, aku namanya ya, Maria. Mungkin ada yang setuju, sekarang ada yang menjadi istri pada itu Hermawan. Kita balik ke masing-masing ya. Saya cuma cerita yang
saya okay, kita dapat ada di penghujung ya, video sangat menarik aku. Apa yang alasan-alasan ya, cewek boleh ini, mengapa beliau pilih pria, mengapa beliau pilih cowok Indonesia, itulah tadi 5 alasan yang sangat baik, alasan yang sangat mantap. Jadi ya, alasan itu memang kebanyakan negara kita di Asia Tenggara ini memang memang macam tu. Kita anggap orang asing itu adalah tetamu kita, jadi kita hendaklah layan mereka dengan betul. So itu yang ditetik beratkan oleh ibu bapa kita, orang tua kita zaman ke zaman. So ini diperkatakan oleh video ini, terkait oleh video ini tadi. So kita dah dapat info-info yang sangat menarik. So dengan kesempatan ini saya berterima kasih dengan rakan-rakan yang baru hadir tadi. So please yang baru hadir tu please tolong subscribe channel saya ni dan juga tolong tekan loceng notifikasinya supaya rakan-rakan yang baru tadi tidak ketinggalan dengan video teknik dari saya. So bagi rakan yang selalu hadir, rakan lama saya sangat-sangat berterima kasih dengan anda semua. Dengan bantuan anda semua boleh meningkat ke channel saya ini dan memberi semangat untuk saya terus mereak video-video yang menarik. So dengan ini saya berterima kasih kepada anda semua dan dengan ini saya mohon doa untuk kita semua supaya kita sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilimpahkan dengan rezeki yang melimpah ruah, diberi kesihatan yang berpanjangan dan juga kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dan kita jaga keseluruhan masyarakat kita. Amin, amin, ya Rabbi, amin. Okay, peace bro. Assalamualaikum.